عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي المصطفى وعلى أتباعهم الذين ورثون علمه والعلماء ورثة الأنبياء أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الحج 27 dan seterusnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah dalam hitungan hari kita sudah memasuki yang disebut dengan 10 Zulhijjah. Hari ini kita sudah masuk dalam bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan persoalan hari raya itu diberikan kepada manusia itu dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kedua-duanya itu adalah mendapatkan satu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika dia berada di dalam dua hari raya itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, itu disebut dengan pembersihan. Tidak ada satu dosa sekecil apapun yang masih nyangkut dalam dirinya. Kita barangkali perlu mengulang sedikit, karena ini dua hari raya yang dibicarakan, mengulang yang terkait dengan Idul Fitri dulu. Sebab dalam Idul Fitri itu hadis Rasulullah SAW yang sudah viral, mungkin jamaah sudah hafal itu. Sebab biasanya kalau di bulan Ramadan itu saban malam muncul man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena dorongan iman, mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu sebulan dilatih lapar. Saya ulang sedikit ini supaya kita ingat itu. Sebulan dilatih lapar dan ternyata lapar itu tidak enak. Allah Subhanahu wa taala ngajarkan kepada kita seusai sebulan itu, yuk mari kita tumbuhkan kepekaan sosial kita. Karena lapar itu tidak enak, bebaskan umat manusia ini dari rasa lapar itu sehingga kita dituntun untuk bayar fitrah. Sayangnya fitrah itu hanya berjalan semacam sebagai ritualitas, atau fitrah itu barangkali monumental, atau barangkali itu hanya peletakan batu pertama untuk hablum minannas atau membangun kepekaan sosial. Saya ambil satu contoh untuk status sosial dulu. Kalau pemulung berfitrah berapa liter? Fitrah pemulung, tukang gerobak, tukang becak, kalau dia mengeluarkan fitrah berapa liter? 3,5 liter. Kalau pemborong, pengusaha, pejabat, fitrahnya berapa liter? Berapa? Sama. Mungkin mereka akan berpegang, aduh Pak Ustadz, itu kan cuma syariatnya, ketetapannya memang diperintahkan dari Rasulullah 3,5 liter. Ketetapan itu bagian dari minimal. Mari kita lihat dari beberapa
keterangan di masa Rasulullah SAW ketika Rasulullah memerintahkan mengeluarkan bayar fitrah itu 3 sukat setengah kurma. Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, kemudian Abu Zar Al-Ghifari yang hidupnya pas-pasan, dia bawa fitrah hanya dengan 2 tangannya. Tapi Anas bin Malik ngangkut kormanya itu pakai unta. Saya lihat dari keterangan yang Hasan bahwa unta yang dipergunakan yang ngangkut kormanya itu 3 buah unta. Mungkin enggak kira-kira 3 surkat setengah kalau pakai unta. Nah, jadi oleh karena itu 3,5 liter itu batas minimal, dan ternyata kita memang memilih yang minimal. Itu satu. Coba konglomerat sama fitrahnya dengan konglomerat. Ya, tukang gerobak 3,5 liter. Pejabat yang gajinya luar biasa juga 3,5 liter. Nanti lihat dong, wah ini fitrah saya sesuaikan. Berapa kira-kira rezeki yang bisa dibagikan pada hari itu. Yang kedua, ternyata fitrah itu hanya berlaku pada 1 Syawal. Saya mau tanya nih, kemarin hari Jumat siapa yang berfitrah di sini yang hadir? Tolong, ada nggak yang fitrah? Kemarin? Atau kemarinnya? Nggak ada Pak Ustadz, memang nggak ada syariatnya kok. Nggak ada perintahnya. Kita lihat Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada setiap harta-harta yang kau punyai, setiap harta-harta yang kau kuasai, ada hak fakir miskin, ada milik fakir miskin, baik dia meminta maupun tidak meminta. Tuh dalilnya. Berarti itu setiap hari kita aplikasikan fitrah di 1 Syawal itu dengan sentuhan kepada fakir miskin setiap hari berapa mampunya kita. Ini jadi membangun konstruksi hablum minallah dan kemudian membangun konstruksi hablum minannas. Coba lihat surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 22. Orang yang masuk surga itu sempurna ibadahnya dan sempurna pula hablum minannasnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian sebentar lagi insyaallah bulan Ramadan. Apa bulan Zulhijjah tanggal 10 saudara-saudara kita berhaji. Saya rasa kalau saya bercerita tentang Ismail, tentang Ibrahim, keluarga Ibrahim, saya yakin di antara para hadirin sudah sering mendengar. Tapi paling yang saya petik itu sedikit-sedikit lah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada suatu ketika kota Mekah itu gersang, tidak ada air, otomatis di sana itu tidak ada orang yang singgah, tidak ada kafilah yang mau bertandang ke sana. Tapi ternyata dengan keluarga Ibrahim dimunculkan di situ air zam-zam, jadilah tempat singgah. Dan kemudian terus berkembang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azim bin nasi bil hajji atubka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Dan serulah para manusia, dan serulah manusia-manusia itu bil hajj, untuk melakukan haji. Yaitu karijala wa'ala kulli dhamir, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan bahkan dengan unta-unta yang kurus. Yaitina min kulli fajjin amik, dan yang datang itu tidak hanya yang dekat saja, tetapi justru dari penjuru dunia ini akan datang dari panggilan haji itu. Ternyata benar, Indonesia termasuk untuk melaksanakan ibadah haji kewalahan. Konon ada yang mendaftar tahun ini yang akan berangkat tahun 2020 dan seterusnya.
berarti minat untuk berhaji itu benar ada dan masyarakat kita mampu. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana kita subuh ini membicarakan korban dan haji, tapi waktu yang diberikan dibatasi atau terbatas, bukan dibatasi, terbatas. Coba kita angkat saja kisah pada suatu ketika Ibrahim dengan Sarah kawin beberapa puluh tahun, dan kemudian dengan kawin dengan Hajar, Hajar berbicara kepada suaminya. Karena Ibrahim ini selama 90 tahun berdoa, yang doa Ibrahim itu disakralkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena Ibrahim ini terus berdoa untuk mendapatkan keturunan yang soleh, keturunan yang sedap dipandang mata, keturunan yang akan menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ini terus berdoa, akhirnya dia setelah berkawin dengan seorang kulit hitam pembantu Hajar, dan beberapa saat kemudian Hajar bercerita, wahai suamiku, rasa-rasanya aku ini sudah mulai mengandung atau hamil. Ibrahim kegirangan. Di saat girangnya Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai Ibrahim, bawalah istrimu itu ke suatu tempat yang telah ditentukan, dan kemudian tinggallah dia di sana. Ibrahim membawa, dan ternyata di bawah itu di padang tandus, tidak ada pohon-pohonan dan tidak ada air, dan diperintahkan di sana ada cikal bakal berdirinya sebuah masjid. Karena ada batu pelatak, batu pertamanya sudah ada, masjid itu adalah Masjidil Haram. Tinggal Hajar. Ini kesabaran yang luar biasa. Saya yakin kalau manusia sekarang gak ada yang sanggup, ibu-ibu gak ada yang sanggup. Sebab Ibrahim meninggalkan Hajar, tidak ada kartu ATM, tidak ada perbekalan. Ya Hajar hanya bertanya, wahai suamiku, apakah aku ditinggal di padang tandus ini adalah perintah Allah? Ibrahim menjawab, iya, aku tidak akan melakukan yang seperti ini jika bukan perintah Allah. Hajar berkata, jika ini perintah Allah, aku sangat yakin bahwa Allah itu maha pemelihara. Tinggallah wahai suamiku. Coba, dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu maha pemelihara, atap langit, lantai pasir tidak menjadi persoalan. Ternyata Hajar bisa bertandang hidup di sana. Lahir Ismail, sampai memunculkan air antara Safa wal Marwah itu Zamzam, dan dipelihara oleh Hajar sampai berusia 9 tahun. Ibrahim, coba bayangkan kira-kira kalau kita sekarang punya istri ditempatkan, terdiasingkan, setelah itu lahir, setelah lahir enggak pernah dikunjungi sampai anak itu 9 tahun. Kira-kira orang akan menganggap, wah ini laki-laki apaan ini, tanggung jawabnya di mana? Nah, tapi tidak. Setelah Ibrahim datang, ternyata disambut oleh Ismail dengan penuh keramahan. Di situ bercengkrama antara kebahagiaan yang membeludak. Walaupun Ibrahim dengan Sarah sudah dapat Ishak, tetapi tetap di situ kebahagiaan yang luar biasa. Ternyata Ismail adalah memiliki akhlak yang santun. Ismail qurrata ayun, ganteng, sedap dipandang mata, menyenangkan hati. Dan bahkan Ismail tergolong adalah orang yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah di situ terbangun kecintaan. Kecintaan yang luar biasa dengan Ismail.
Pokoknya Ibrahim bahagia dapat anak yang diharapkan sesuai dengan doanya. Karena terlalu sayang, terlalu cinta dengan Ismail, dalam tidur Ibrahim diperintah, "Hai Ibrahim, sembelihlah anakmu." Apa yang kita simak ini? Yang pertama kita simak, ternyata Ibrahim itu tidak pernah meninggalkan apa namanya otoriter, enggak. Dia ajak, dipanggilnya anaknya. Dia adalah orang yang tipe musyawarah. "Wahai anakku, dalam tidurku aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Anak yang soleh ini tidak ada bantahan. "Wahai ayahanda, kalau itu perintah Allah, segerakanlah. Insya Allah sampean akan melihat seperti apa nanti Ismail, orang yang bersabar." Itu indahnya Ibrahim. Walaupun itu perintah Allah, tidak lakukan langsung, enggak, musyawarah. Dia panggil Hajar, musyawarah. "Istriku, dalam tidurku aku diperintah oleh Allah menyembelih putra kita Ismail. Bagaimana pendapatmu?" Apa Hajar dengan sederhana, "Sekiranya itu perintah Allah, maka aku sangat yakin bahwa Allah itu Maha Pemelihara." Diputuskanlah akan disembelih, tinggal menunggu hari H. Di saat putusan itu, ada yang bertandang dengan Ibrahim. "Hai Ibrahim, aku dengar kamu mau menyembelih anakmu ya, karena mimpi." "Iya, karena mimpi. Padahal tidak mungkin rasanya aku melakukan itu, karena ini Ismail adalah putraku satu-satunya yang luar biasa aku sayangi." "Jangan Ibrahim, itu kan cuma mimpi doang, bunga tidur." "Tak usah." Ibrahim langsung sadar. Ibrahim langsung sadar, setiap ada perintah Allah, ketaatan kepada Allah, ada yang menghalang-halangi, berarti itu iblis. Ujar Ibrahim, "Ni iblis." Diambillah oleh Ibrahim batu. Bismillah, Allahu Akbar. Dilontar tuh iblis. Saya terpaksa konon ini, sebab hadisnya tidak tuntas saya pelajari. Konon pada saat itu iblis berdiri di jumrah yang pertama. Ujar iblis, gagal dengan Ibrahim. Didekati Ismail. "Hai Ismail, saya dengar kamu mau disembelih bapakmu. Kalau itu perintah Allah, apa susahnya aku untuk tunduk kepadanya?" "Jangan Ismail. Ini tidak lebih adalah konspirasi istri Ibrahim yang pertama, Sarah. Ini tidak lebih adalah dari saudara tirimu Ishak untuk melenyapkan kau dari silsilah keturunan Ibrahim. Jangan Ismail." Ibrahim, apa Ismail sadar bahwa segala sesuatu yang menghalangi dari perintah Allah, berarti ini adalah bisikan iblis. Diambillah oleh Ismail batu. Bismillah, Allahu Akbar. Pada saat itu iblis itu berdiri di jumrah yang kedua. Hajar pun demikian, jumrah yang ketiga. Bapak hadirin, kalau naik haji melontar enggak? Melontar ya? Ini banyak menghaji nih. Melontar. Apa yang dilontar? Tunggul. Pada hakikatnya kita ke sana melontar itu, "Summa awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikuti tapak tilasi pekerjaan Nabi Ibrahim itu dengan istiqamah. Berarti kita ke sana itu menapak tilasi pekerjaan Nabi Ibrahim yang kita lontar. Rasulullah SAW berdasar ayat ini justru memerintahkan, lontarlah tempat-tempat tiga jumrah itu sebanyak 7 kali dan kali 3 jumrah. Berarti ada 21 biji.
Ibrahim satu biji, Ismail satu biji, Hajar satu biji. Rasulullah menyuruh tapak tilasi 7 kali. Kita naik haji, iblis dilontar. Bismillah, Allahu Akbar nih. Naik haji. Kenapa datang haji iblis dipelihara? Oh, ada apa peliharaan iblis? Asal kada ada, Ustaz TVR iblis. Saya mau tanya, ada punya televisi? Nih, karena berbunyinya nih. Ketika di televisi itu ada sesuatu berita yang mencela, caci maki dan sebagainya, sampean membenarkan itu sesuatu pekerjaan yang akan menghanguskan amal ibadah kita. Apa gunanya kita beribadah kalau itu hangus? Atau barangkali ada acara nyanyi-nyanyi dengan pakaian baju kahumapan, talasan mandi. Pernah lihat sampean lihat perempuan pakai talasan mandi di televisi? Itu dosa. Mestinya kalau lihat, ini ternyata yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan salah kaprah nanti, wah itu jamaahnya Ustadz hancur semua TV-nya, dilemparnya. Enggak, matikan. Atau pindah channel barangkali pada yang lebih bermanfaat. Ini kalau naik haji iblis sudah dilontar, pulang ke dalam negeri harus konsisten, tetap kita akan melontar iblis. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, apa sebenarnya yang tersirat dari peristiwa keluarga Ibrahim ini? Pada suatu ketika kita Ibrahim itu mencintai luar biasa terhadap anaknya, diperintah oleh Allah, Ibrahim sembelih tuh anakmu. Sama kita ini. Kita ini sebenarnya pada suatu ketika ada enggak yang kita cintai? Ada, Pak Ustaz. Siapa dia? Itu galuh rupiah. Kita cintai rupiah. Kita cintai dolar. Sembelih tuh. Bagaimana nyembelihnya? Ini 10 Zulhijjah. Di hari-hari tasyrik itu Rasulullah SAW bahkan menyabdakan yang sangat-sangat mengancam terhadap kaum muslimin. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkemampuan untuk berkorban lalu dia tidak melakukannya, maka janganlah mendekati tempat sholatku, janganlah mendekati masjidku. Maksudnya, siapa yang punya kemampuan berkorban lalu tidak berkorban, jangan berparak masjid kaum muslimin. Hohoho, kalau macam itu Pak Ustadz habis jamaah nih. Sebab kalau jangan mendekat masjid kaum muslimin, jamaah itu otomatis buyar kan. Dari sanad yang lain, riwayat Muslim, barang siapa yang enggan untuk berkorban, enggan, dia punya kemampuan tapi enggan untuk berkorban, maka janganlah mendekati masjidku. Maksudnya, jangan mendekati masjid kaum muslimin. Coba kalau kita konsisten dengan hadis ini, habis itu sapi disembelih, tidak sedikit orang berkorban. Kenapa? Fikih kita sudah terlanjur. Sejak Islam masuk Indonesia, saya enggak tahu tahunnya, enggak. Itu sudah fikih untuk korban itu sudah sedemikian rupa diolah. Ya, mungkin saya ini ada kontradiksi, enggak masalah. Coba kita lihat dulu fikih kita kalau ingin berkorban satu kambing satu orang, ya, satu sapi 7 orang, satu unta 10 orang. Padahal syariat itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW,
adalah ketentuan untuk bayar dam. Untuk bayar dam. Untuk korban. Nah, di Indonesia mengambil kias dam itu masuk menjadi syariat korban. Di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Beda dengan di Turki, beda dengan di Mesir, beda dengan di Saudi Arabia. Nih, mulai dulu ya. Satu kambing, satu orang. Satu sapi, 7 orang. Satu unta, 10 orang. Itu sebenarnya syariat untuk bayar dam. Ulama Indonesia mengambil kias itu, maka ditetapkanlah bahwa satu kambing, 1 orang, satu sapi, 7 orang, satu unta, 10 orang. Dan itu sejak Islam masuk di Indonesia. Korban. Nah, sementara kalau kita lihat fakta yang terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seekor kambing. Inilah korbanku dan keluargaku. Satu kambing. Lalu beliau sembelih. Korbanku dan keluargaku berarti Rasulullah. Istrinya 4. Anak dan mantunya 2. Cucunya 2. Berapa? 9. Satu kambing, 9. Abu Bakar As-Siddiq membawa 2 ekor kambing. Inilah korban keluargaku. Dan keluarga beliau itu, Abu Bakar As-Siddiq, istrinya 2 kalau tidak salah. Apa namanya? Pembantu, bukan pembantu, budak yang dikorbankan. Jadi jumlahnya total 9. Kita lihat Anas bin Malik. Anas bin Malik, istrinya 2, anaknya 4, 6, 7 ya. Tapi dia membawa 2 ekor unta. Dia membawa 2 ekor unta. Artinya apa di situ? Kalau orangnya berkemampuan, silahkan saja 1 unta sendirian. Dan kalau orangnya tidak berkemampuan, silahkan 1 kambing 9 orang. Atau barangkali 1 kambing 1 RT. Loh, kenapa Pak Ustaz? Sebab ada hadis Rasulullah SAW. Apabila masuk di hari tasyrik, kata Rasulullah, maka kumandangkanlah takbir dan sembelihlah hewan korban dimanapun kamu berada. Sehingga para fuqaha menetapkan dalam Balagal Maram, Hidayatul Mustahid, menetapkan korban ini disebutlah korban syiar. Artinya 1 kambing 1 gang, ramai-ramai nyembelih kambing pada hari itu. Sebab yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hari itu adalah menyembelih hewan korban, menyembelih yang kita cintai. Yang kita cintai rupiah. Coba bayangkan kenapa sekarang ini korban tuh cuma tidak bersemangat. Bagaimana Pak Ustaz, uang 2 juta lebih. Di sini 2 juta berapa? 2 juta seperempat. Nah, kami mana mungkin ada 2 juta seperempat, Pak Ustaz. Sebab ini musim hujan, gatah kada begatah. Itu. Padahal dia pingin sebenarnya ingin membunuh yang dicintainya cuma 200 ribu. Tapi karena enggak ada peluang untuk 200 ribu itu, akhirnya dia tidak ikut berkorban. Saya mencoba, Pak. Setiap tahun mualaf daerah pedalaman Kelamus itu dapat apa namanya, dapat suplai, ya itu kan dapat suplai dari mulai Aswadi Syukur dulu ketuanya itu dapat kiriman. Nah, setelah saya pegang jadi ketua LBM ini, saya coba bangun motivasi. Saya bilang, Bapak, ini ada hadis. Barang siapa yang enggan untuk berkorban, maka janganlah menuju masjidku ini. Artinya janganlah kamu mendekat dengan masjid kaum muslimin. Sekarang melihat hadis ini,
sampean bisa enggak di sini berkorban? Waduh Pak Ustaz, enggak ada yang 2 juta lebih itu punya uang kami. Nah sekarang bagaimana kalau cuma 500 ribu mampu? Wah kalau 500 mampu Pak Ustaz. Nah, saya tawarkan, ada disebut korban syiar. Tapi penting kita menyembelih hewan korban. Alhamdulillah Pak, ternyata dana itu terhimpun, mereka mampu membeli sapi. Mu'alaf. Nang kada mu'alaf dia Pak. Oh. Nah artinya apa? Sentuhan ternyata efeknya itu luar biasa. Ada yang 200 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 500 bisa beli sapi yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Ternyata kemarin saya ke sana itu keakraban terbangun. Sapi itu rame-rame semua, masih rasanya bertanggung jawab baik itu makanannya maupun membuang kotorannya. Bahkan ada yang datang memandii sapinya. Luar biasa, terbangun kebersamaan. Padahal sapi itu dibeli tidak tahu jumlah orangnya, tapi sekampungan sembelih hewan korban. Nah ini budayakan ini. Dalam satu gang ada nyembelih kambing, anggap pemasakan. Sebab penyembelihan di hari tasyrik karena Allah mengharap ridha Allah, itu adalah korban. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 37 dengan tegas menyampaikan, la yanalallahu lahumuha wala timauha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Tidaklah akan sampai kepada Allah darah dan daging hewan korban itu, melainkan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu. Demikian itulah Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kamu agar lakukan itu semua karena Allah mengharap ridha Allah. Kumandangkan takbir pada hari itu, muliakan hari itu dengan menyembelih hewan korban. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Luar biasa. Ini yang belum terbangun di negeri kita ini, apa di kampung kita ini, adalah korban syiar. Itu penitia masjid kalau perlu siapkan ada celengan. Nah, tulis aja korban syiar. Biar mulai Jumat enggak apa-apa 20 ribu, 30 ribu. Nanti ada yang ngurusi. Yang penting korban yang bertujuh jangan salahkan. Sebab yang sendirian maupun tujuh maupun tapi yang tujuh jangan menyalahkan yang 500. Yang 500 orang. Yang penting hari itu berpartisipasi untuk berkorban. Hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata dua hari raya ini Allah membangun kepekaan sosial. Idul Fitri peka sosialnya, sehingga setiap hartanya itu sampai hari ini, ya sampai hari ini, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada setiap harta yang ada pada kita ada hak fakir miskin, yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu perlu diingat. Jadi bapak punya duit itu ada milik fakir miskin. Itu harta kita. Ibadah korban adalah yang paling kita sayangi, paling kita cintai itu apa? Ya utuh rupiah itu. Sembelih dia. Kita sembelih. Jangan segan-segan untuk kita korbankan. Itu maksudnya. Demi untuk tegaklah lillah kalimatillah. Kumandangkan takbir, tanda kemenangan, dan seterusnya. Demikian barangkali. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kalau setelahnya ini mungkin ada session dialog, mic-nya tolong disiapkan. Saya enggak tahu ada dialognya atau enggak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Kembali dengan korban syiar. Ini kan hanya pendapat para ulama. Kayaknya sunnahnya kan tidak ada. Karena Rasulullah kan tidak pernah ada sunnahnya bahwa korban untuk masyarakat itu. Ini kan apa namanya ada kiasan daripada ulama. Mana? Yang mana yang kias ulama? Korban syiar.
Bukan korban syiar, korban yang ada ini piasko ya sulama. Kalau korban syiar itu Rasulullah SAW berkorban, aku terimalah korbanku dan keluargaku satu kambing. Hadis sahih itu. Bukan tidak ada sunnah. Hah? Oh, itu saya aja yang buat sekampungan untuk memudahkan kegotong royongan. Apa bedanya dengan yang 7 orang? Itu tidak ada sunnahnya juga. Satu sapi, Usman orang Banjar, Amir orang Kalua, Hasan orang Jakarta, tidak ada sunnahnya juga. Satu sapi dari beberapa orang yang tidak keluarga, tidak ada sunnahnya juga. Yang 7 orang. Coba silahkan cari hadisnya. Jadi cari hadisnya yang 7 orang yang tidak satu keluarga ya. Yang kalau mau sunnahnya satu keluarga beli sapi, ini korban keluarga saya. Itu sunnahnya ada. Tapi kalau satu sapi, misalnya 7 orang yang beda-beda, satu orang dari Baraba, yang satu orang Jawa, yang satu orang Sumatera, tidak ada keluar hubungan keluarga, tapi satu sapi. Ini juga tidak ada contoh di masa Rasulullah. Itu juga pendapat ulama. Dan Malik berpendapat tidak masalah. Sebab yang dibutuhkan pada hari itu adalah bukan bagaimana ininya, tetapi bagaimana kita menyembelih kecintaan kita. Bagaimana, sebab daging dan darah, darah dan daging itu tidak akan sampai. Daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Karena itu dalam Al-Mu'atta Malik mengatakan dipersilahkan, yang penting dia berkorban itu adalah lantaran ketakwaannya kepada Allah. Al-Hajj 37. Saya tambahkan lagi. Ya. Bagaimana, karena ada juga hadis yang mengatakan ibadah yang tidak ada, yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, itu termasuk bidah. Sebenarnya yang 7 ini juga tidak dilaksanakan. Iya, jadi berarti enggak ada korban kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau pingin berkorban, ambil yang menurut ibadah ya. Pingin berkorban bawa seekor sapi, ini korban keluarga kami. Itu hadis. Tuh, kemudian bawa satu kambing, ini korban saya. Itu hadis. Atau bawa 2 kambing, ini keluarga kami. Dan mungkinkah di negeri kita seperti itu? Mungkin bisa, tapi ya 1-2 orang. Kita ini kan biasanya, terus terang saja, mohon maaf kalau berbicara tentang sunnah, tentang penamaan dalam korban itu sama sekali nggak ada itu. Ini sapi milik si A bin si A, apalagi sampai ada almarhum si Anu bin si Anu, nggak ada. Tidak ada pernah menyebutkan nama di masa Rasulullah itu. Yang ada ini korban keluarga kami. Itu kalau berbicara tentang sunnah. Nah, berbicara tentang urunan satu kampung tadi. Itu yang 7 itu lebih daripada satu kampung. Kadang-kadang orang Jawa, orang Sulawesi kok gabung sana, ngapain ikutan sana. Nah itu, jadi sebenarnya Malik berpendapat berhubung ada ayat, jadi dasarnya di sini ada surah Al-Hajj ayat 37 bahwa darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah, yang sampai itu ketakwaannya. Maka berarti bukan mereka itu melanggar sunnah, tapi justru mereka tunduk kepada Al-Quran asal dasarnya ketakwaan. Itu pendapat Imam Malik ya, Al-Mu'atta. Jadi sebenarnya bukan melanggar sunnah, tapi dia berkorban cuma segitu dan atas dasar ketakwaan udah sampai. Itu berdasar pada tafsir surah Al-Hajj ayat 37. Nah, oleh karena itu enggak masalah korban itu, selama dasarnya itu adalah menyembelih kecintaan kita atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sampai. Jadi di sini nih. Tapi kalau namanya enggak tercantum langsung kecewa, wah. Ini sapi Bali ini kemarin aku ikut setor 3 juta, kenapa namaku enggak ada, kecewa dia. Wah sudah selesai, tidak dasar ketakwaan itu. Itu tidak dasar ketakwaan. Ya lakukan karena Allah, mengharap ridha Allah. Demikian barangkali Pak. Jadi kita simpelnya memang contoh tidak ada dari Rasulullah, tapi Al-Quran ada memberikan isyarat. Dasarnya harus benar-benar ketakwaan. Sebab darah dan daging tidak sampai, yang sampai takwa, yang sampai mengharap ridha dari Allah. Demikian.
Sekali lagi, ya silakan. Nah ini yang beliau tadi sudah sebutkan itu. Ada 11 hadis tentang akikah itu binatangnya kambing. Jadi kalau ada yang membolehkan sapi seperti Mama Dedeh ya. Membolehkan sapi katanya boleh saja masuk akikah. Saya terus terang tidak pernah ketemu baik itu dalil yang mendukung. Kalau tadi kan Al-Quran yang mendukung. Ini dalil yang mendukung maupun sunnah Rasulullah. Kalau akikah itu kambing. Binatangnya itu. Jadi selain daripada kambing, maka itu bukan binatang akikah. Ini silahkan lihat Bidayatul Mujtahid, Nailul Autar. Jadi jelas itu, bahwa itu kambing. Ya, binatangnya itu kambing akikah itu. Dan bahkan Rasulullah SAW berakikah di umur 60 sekian tahun, 62 tahun ya, 61 tahun. Beliau berakikah di umur 61 tahun, beliau mengatakan apa? Allahumma taqabbal akikati wa akikati ummati. Ya Allah, terimalah akikahku ini dan akikah untuk umatku. Jadi bagi umat Rasulullah yang tidak mampu berakikah, sudah diakikahkan itu. Hanya satu kambing. Tapi itu Rasul yang melakukannya. Dan itu dilakukan pada saat umur beliau 61 tahun. Bagaimana dengan hadis Nabi bahwa berilah nama yang baik dan berilah sembelihlah kambing sebagai akikah ketika anak itu berusia 7 hari. Ya kan? Hadis Bukhari. Bagaimana dengan itu? Itu sebenarnya adalah perintah Rasulullah SAW, otomatis juga perintah Allah untuk berakikah 7 hari. Nah, oleh karena itu, karena akikah itu adalah pengorbanan. Jadi korban itu ada tiga ya, pengorbanan itu. Korban yang utama, korban utama itu korban Idul Adha. Karena dorongan dasar ketakwaan. Kemudian korban akikah itu juga bisa disebut korban. Dan kemudian yang ketiga, menyembelih hewan korban untuk menjamu tamu. Maka itu juga disebut korban. Kita nyembeli sapi untuk memberi makan tamu, itu juga bisa disebut korban. Nah, jadi tiga ini. Jadi oleh karena itu, Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa seburuk-buruknya akikah, maka dia menjadi sedekah. Andai kata akikah itu salah, maka dia menjadi sedekah. Nah, jadi di sini kalau bertanya tentang sunnah, seekor sapi ada dua orang berakikah di sapi itu, saya bingung carikan hadisnya. Gak ada hadisnya itu. Yang ada hadis itu akikah itu adalah kambing. Nah, karena ini didorongnya oleh rasa ketakwaan ingin menjamu orang dengan pola akikah itu tadi, maka mungkin pakai Fathul Bari sajalah. Sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya akikah, maka dia menjadi sedekah. Nah, jadi silakan, sebab akikah itu bukan sesuatu penjamuan kepada benda-benda yang enggak karu-karuan. Tapi kan kemarin saya sampai diblokir itu di salah satu daerah karena saya berfatwa apa? Apapun alasannya penyembelihan hewan korban untuk laut ini yang kepalanya disuguhkan untuk laut itu haram, makanannya pun haram, sapinya haram, sama lawan babi. Jerko, banyak benar orang di sini makan babi. Nah, labaram diblokir sekarang. Ustadz Abrar enggak menghendak selamat ke dosa masuk lagi kalau udah kami sini aja. Tuh, gara-gara ceramah Pak, saya terpaksa sampaikan penyembelihan hewan yang kepalanya disuguhkan untuk laut. Nah, saya terpaksa sampaikan, saya bilang itu walaupun bismillah Allahu Akbar, tetap itu proses penyembelihannya tidak sah, maka itu makanan menjadi haram. Akhirnya diblokir. Ustaz, kalau hendak selamat jangan kesini lagi lah. Ya, no. Ini
Jadi akikah tadi dalilnya yang enggak ada, tapi perlu kita kita hormati. Penghormatannya di mana? Seburuk-buruknya, sesalah-salahnya akikah itu, maka dia menjadi sedekah. Ya, ada apa-apa, ayo silahkan Mbak Akikah malam ini, siapa kalau perlu bergiliran malam Sabtu, siapa malam Minggu, siapa jadi nyaman karena memasak lagi di rumah. Demikianlah. Ada lagi? Ada. Ya. Yang punya konstruksi sama, yang punya konstruksi sama dan kemudian kehalalannya juga sama, makanannya ya sama-sama beda dikit gitu ya, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi bagaimana Pak kalau kami pelanduk atau kijang? Ini tidak ada ini. Tapi kalau kerbau masuk, kalau kerbau masuk sederajat dengan sapi, tidak masalah. Kalau kerbau Pak ya, itu sederajat dengan sapi, konstruksinya sama saja. Tetapi kalau kita ya, kalau pelanduk kayak apa? Nah itu kan beda tanduknya banyak itu. Beda tanduknya dan kemudian itu liar kalau tidak salah dimasukkan dalam kategori binatang liar. Nah jadi sebenarnya bisa saja, tapi jangan sampai kayak orang ini. Ada anekdot, tidak apa-apa ya saya beranekdot nih. Jadi di hari Jumat kan khotib nggak ada. Waduh, ujarano. Bagaimana sampean? Sampean kan dulu pernah sekolah membaca Arab. Oh iya, tapi aku kada bisa khotbah. Ada teknya lah, ada tuh teknya, tapi teknya tek Arab. Arab, tulisan Arab. Wah, akhirnya apa diserukan? Bapak-bapak, saudara-saudara, sebentar lagi hari raya korban, mari kita ramaikan berkorban. Seekor unta 10 orang, seekor sapi atau kerbau 7 orang, sekurang-kurangnya seekor kumbangnya. Bulik di masjid seberataan mengikuti botol mencari kumbang. Padahal kumbang, kambing, kambang itu tulisannya sama. Tulisan Arab itu. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kalau sudah konstruksinya sama tidak masalah Pak, silahkan kerbau. Tapi kira-kira penggemarnya ada gak yang makan daging kerbau gitu? Banyak, bagus sembelih saja kalau memang banyak. Demikian lagi. Ada satu dua orang lagi kalau ada pertanyaan. Tapi ini korban siar ini jangan sampai mematikan yang tujuh ya. Oh ini yang tujuh ini apa? Ini kan ada tuntunannya, udah kita siar aja. Akhirnya apa? 100.000 seorang saban tahun. Nah tuh. Jadi memang ini kita ada pikir lagi satu Pak yang salah. Pikir satu yang salah itu bahwa korban itu wajibnya itu seumur hidup sekali, itu salah. Mereka berkias dengan ibadah haji. Mereka berkias dengan ibadah haji. Jadi bahwa korban itu kewajibannya seumur hidup sekali itu benar-benar salah. Sebab korban summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa itu adalah terus-menerus. Itu terus-menerus. Jadi kita ikut kapan ada kemampuan berkorban, kapan ada kemampuan berkorban. Nah ini yang kita salah paham. Kalau nanti seumur hidup sekali akhirnya ini sudah berkorban semua, tahun ini kamu korban kah? Kada, aku sudah. Kamu, aku sudah. Akhirnya malah enggak ada yang korban. Nah ini itu sebenarnya ibadah yang rutinitas yang terus menerus kita lakukan bagi yang berkemampuan. Kalau 2 juta mungkin banyak yang tidak mampu, tapi kalau 20.000 saya yakin yang banyak yang mampu. Sebab saya dengan adanya korban yang 2 juta ini, satu sapi 7 orang, mohon maaf Pak, banyak orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya beribadah korban, terutama para orang-orang lemah itu. Coba kalau mereka terlibat, 100.000 kamu boleh kumpul sana. Ini saya punya keyakinan mereka ada rasa kebanggaan, punya kemampuan untuk mengorbankan hartanya dalam rangka untuk membesarkan walitukabbirullah ala ma hadakum. Demikian barangkali. Ada lagi? Hmm.
Itu hebat tuh orang meninggal ikut berkorban. Ya sebenarnya kalau kita lihat hadis Nabi, idza mata bani Adam, apabila telah mati anak Adam, in qata'a amaluh, maka putuslah seluruh amalnya, illa salasun, kecuali tiga, shadaqatun jariyah, al ilmu yanfa'u bih, al waladun shalih wa yad'ulah. Nah, kemudian ada yang berpendapat al waladun shalih wa yad'ulah, anak yang soleh ini yang berdoa, mudah-mudahan korbanku ini, gasan abahku ini sampai. Kalau Allah kabulkan pasti sampai. Tapi kalau Allah kabulkan, kalau strukturnya tidak ada, bagaimana Allah mau mengabulkan? Kemudian dalam surah An-Najm ayat 39, wa al-laysa lil insana illa ma sya'a. Manusia tidak akan dapat apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Bapaknya tuh kenapa garang lagi hidup mengangkat berkorban? Ya, itu yang harus kita anukan. Mestinya dia lagi hidup berbuat dan sebagainya. Inilah yang barangkali. Jadi cuma bagaimana kalau di tempat kita mau ada yang berkorban begitu? Ya, apa kita terima? Kalau bentuknya gabung dengan yang lainnya itu, ya sebaiknya gimana ya? Ini apa, disambat mati Uma, kan disambat mati bapak, sambat kah? Sebagusnya itu kalau yang sudah begitu tuh tidak usah, yang hidup-hidup saja gitu yang berkorban. Sebab, tapi kalau dia itu melakukannya, sebenarnya gini, kasih tahu pak, kasih tahu, ada jalan keluarnya. Ini korban bapak saya, almarhum bapak saya yang meninggal dunia tahun sekian. Ah, gini aja mas, itu kan ada al-waladun sholih wa yad'ulah, anak yang sholih selalu mendoa pada bapaknya. Itu suruh sampian sendiri yang berkorban. Sudah aku, nah anak sampian ikut berkorban. Lalu berdoa, ya Rob, sekiranya korban kami ini diterima di sisi engkau, berikan juga kepada ibu bapak saya, karena dialah saya ini menjadi bekas, lalu saya menjadi ada. Nah, ini bagus nih, sampai nih. Jadi ikam dapat, abah ikam dapat, kayak pak akor, nah terima. Tuh, nyaman dong. Jadi solusinya kita berikan. Jangan, ini tidak ada tuntunan, gak bisa, tidak terima. Ah, udah sama sekali, ke Masjid Muhammadiyah aja daun laginya. Ya, tapi kalau ini solusinya, nah, kamu atau istrimu, tapi ingat setelah kamu berkorban, kamu berdoa, ya Rob, sekiranya korban kami ini diterima di sisi engkau, berikan juga kepada ibu almarhum, ibu bapak kami. Nah, ini solusinya, anak yang sholat yoleh wal waladun sholih wa yad'ulah, anda bekas ayah anda, maka otomatis ayah anda akan dapatkan, insya Allah dia jadi pak. Tapi berikan solusinya, jangan dikarasi itu tadi ya. Kalau yang non-muslim sebanyak-banyaknya itu memang tidak ada contoh ya. Tapi berapa bagian daging untuk kaum muslimin, kita ambil dari dalil anu saja, dalil am. Kata Rasulullah, saya tidak ada ingin orang yang tidak memakan daging pada hari ini. Nah, jadi sebenarnya selama non-muslim itu misalnya dari tetangga kita, berikan juga daging itu kepada mereka, tidak jadi persoalan. Sebab pada suatu ketika fitrah ya, fitrah itu Sa'id Al-Hudri dipanggil di Rasulullah. Ya Sa'id, ya ada apa gerangan? Bagaimana fitrah yang telah kamu terima sudah selesai terbagi? Alhamdulillah, seluruh kaum muslimin sudah kami bagikan dengan merata. Coba kau ingat wahai Sa'id Al-Hudri, adakah orang miskin yang belum dapat bagian korma, makanan pokok ini? Rasanya semuanya kaum muslimin sudah habis. Coba kau ingat lagi, tiga kali itu. Kau ingat lagi, wahai Sa'id. Badakah yang tidak, orang miskin yang belum terbagikan makanan ini?
fitrah ini. Oh ya, ada, kata Rasulullah, yang di seberang masjid kita ya Rasul, tapi dia itu Yahudi. Dan kemudian kalau ada orang-orang ke masjid ini, dia suka mengganggu, ngelempar macam-macam. Nah, kata Rasulullah apa? Apa masih ada kurmanya? Masih banyak ya Rasul. Berikan kepadanya dua bagian dari yang kau bagikan kepada kaum muslimin. Luar biasa. Jadi korma yang dibagi dengan kaum muslimin, katakan 5 kilo, itu 10 dapat si Yahudi dan tukang tawak, tukang lempar tadi. Dia hanya mampu bertahan dengan Yahudinya itu 2 tahun. Di tahun ketiga dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, bawalah aku ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin ini. Masuk Islam dia. Jadi sentuhan sosial itu memang sangat sangat keras. Islam itu kepada non muslim itu sangat sangat menghargai. Karena itu kalau nyembelih kambing, jangan sampai berpikir, oh jangan diberikan dengan orang non muslim, itu kainnya rongkang, nanti sapi itu di akhirat itu kurang. Rongkang itu apa? Bolong. Itu tidak ada itu dalilnya itu. Justru non muslim kita berikan juga. Buktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah kemudian ada yang berpendapat bahwa kalau nanti hewan itu rusak, itu akan berbahaya, sebab itu kan tunggangan kita, tunggangan kita di akhirat. Bloon amat kalau di sorga nunggang mukang nunggang sapi, siapa mau? Ya ngapain nunggang sapi 7 orang lagi satu sapi? Di dunia aja nggak mau nunggang sapi itu, nggak mau pakai kendaraan sapi, apalagi dia di sorga. Ngapain mikir itu? Jadi tidak ada itu. Jadi sudah, silahkan saja kita berikan dengan yang miskin, itu akan lebih utama. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hajj ayat 28, nah, kalau nggak salah ya, kalau tidak kilap nanti 28-29 itu cari aja. Di situ bahwa yang berkorban dapat mengambil sepertiga. Sepertiganya untuk keluarga yang berkorban, dan sepertiga adalah untuk fakir, fakir miskin. Silahkan itu, tak masalah, boleh. Jangan sampai kemlah makan ini fatwa kita ini kacau memang. Duh, kata Pak, pikir korban kita ini sangat kacau. Makanya terus menerus sambil terus kita kumandangkan, libatkan seluruh masyarakat untuk berkorban, biar dia tahu indahnya dan nikmatnya berkorban itu. Demikian barangkali Pak ya. Ada ya. Sama. Ya enggak masalah. Persoalannya jadi enggak masalah. Di situ Rasulullah SAW, saya tidak ingin ada umatku yang tidak memakan, menikmati dagingnya korban, hewan korban itu. Jadi di situ menikmati daging itu, kaya miskin enggak masalah. Mau bagi rata silakan. Mau bagi sesuai dengan orang yang berkorban silakan, enggak masalah. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga ya. Enggak apa-apa, boleh. Ada lagi, bis? Demikian barangkali sebab tuh si apa bubur ke apa tuh sudah bersusun. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.